Oke teman-teman, jadi sebelum kalian menyaksikan video ini, saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming atau Bang Uzek teman-teman ya. Oke, bantu channel ini sampai 1 juta subscriber dan 1000 subscriber pertama teman-temannya. Oke, terus langsung aja kita nyaksikan videonya. Enjoy to video. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tangan Uzeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian ya teman-teman ya. Jadi kali ini Uzeming dalam mode serius ya, dimana di sini kita ditantang untuk membuat portal tentang makhluk creepy pasta teman-teman ya. Yaitu jadi di sini kita akan bukan ditantang sih, maksudnya ini Uzeming sendiri sih yang bikin ya, tidak ada unsur atau yang komen teman-teman ya. Jadi kali ini Uzeming kepikiran untuk membuat portal yang namanya adalah hantu Momo teman-teman ya. Jadi hantu Momo ini dulu atau setahun atau dua tahun yang lalu sempat viral-viralnya teman-teman ya, karena dia hantu tersebut datang dengan mengirim pesan di WhatsApp seseorang dan memberi tantangan kepada orang tersebut teman-teman ya. Dan jika kalian mengikuti instruksinya, entah kenapa kalian akan melakukan bunuh diri teman-teman ya. Dan itu sangat mengerikan teman-teman ya. Dan bentuk hantu Momo ini seperti dia kayak boneka, mulutnya boneka perempuan ya, mulutnya membentuk V lebar. Dan dia hanya memiliki tangan, dua tangan teman-teman ya. Itu tangan tersebut menjadi sebuah kaki teman-teman. Jadi dia berjalan menggunakan dua tangan tersebut ya. Dan bentuk tubuhnya itu hanya setengah badannya, kayak kuyang ya. Kalau kuyang kan kepala ya. Kalau ini cuma setengah badan teman-teman ya, dan tidak memiliki kaki teman-teman. Oke, mungkin tentang portal creepypasta cuma ini teman-teman ya. Jadi Uzeming sudah lama banget nggak buat portal creepy teman-teman ya, atau creepy pasta yang serem-serem ya, karena kalian tidak ada yang komen ya. Jadi Uzeming berinisiatif untuk membuat portalnya sendiri ya. Oke teman-teman, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal hantu Momo teman-teman ya bersama Uzeming. Jadi di sini Uzeming mempunyai bahan utama dan bahan tambahan untuk membuat portal ya. Di sini Uzeming sediakan obsidian dan flint and steel, dan bahan tambahannya kita gunakan weather kota teman-teman ya. Jadi hanya satu blok aja. Setelah itu, wish, ada sambar petir di sini dong. Kayak kita akan buat portalnya di sini aja teman-teman ya. Oke. Kita tutup. Setelah itu di sini kita akan taruh weather kota teman-teman. Aduh. Oke, 1 2 3. Oke, 1 2 3. Oke, dan di belakang kita buat seperti ini juga teman-teman ya. Dan kita tutup menggunakan flint and steel. Oke, ini dia teman-teman, portal hantu Momo yang Uzeming buat untuk kalian ya. Oke, jadi sebelum kita masuk portalnya, Jesse ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan tidak untuk ditiru teman-temannya. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam nether dan berkata bahwa video ini hoax teman-temannya. Tapi di sini Uzeming ingatkan bahwa video ini mengandung add-on, mod, dan juga maps yang ada di Minecraft teman-temannya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal Momo makhluk creepy pasta bersama Uzeming teman-teman. Oke, kita akan masuk 1 2 dan 3. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Momo teman-teman ya. Kita sampai di mana ini? Kita sampai di sebuah hutan, di mana di dalam hutan ada sebuah rumah teman-teman ya. Dan di sini aku melihat beberapa monster, ada skeleton, creeper, spider, dan zombie teman-teman ya, mengelilingi rumah ini ya. Tapi aku nggak tahu keberadaan si Momo apakah benar ada di sini atau enggak. Tapi kita akan usaha
mencarinya karena portal tersebut memandu kita ke dalam sini atau ke rumah ini ya. Oke, coba di sini ada sebuah cheese. Oke, ada sebuah spawn apa nih teman-teman? Villager. Oke, dan ini spawn Momo. Wow, kita langsung dapat teman-teman spawnnya ya. Oke, kita akan coba untuk periksa dulu. Wih, anjir kagetnya aku ada zombie ternyata di sini. Oke, kita akan coba naik ke atas. Apakah di atas ini ada Momo? Oke, nggak ada. Oke, kalau di sini oke, aman teman-teman ya. Kayaknya di atas ini nggak ada Momonya ya. Oke, nggak ada teman-teman di bagian atas ya. Mungkin karena ini creepy pasta. Kita terspawnnya di malam hari teman-teman ya. Oke. Oke. Wih, ancoy. Kagetnya aku. Oh, ini dia teman-teman Momonya teman-teman. Kalian lihat wajahnya mengerikan teman-teman ya. Dan dia cuma mempunyai sebuah sepasang tangan yang dimana dijadikan kaki teman-teman ya. Jadi kayak ayam ya kelihatannya ya. Wow. Wih, seram teman-teman matanya teman-teman. Oke. Wih. Mulutnya ya. Ini kita di mode kreatif ya. Mungkin kalau di mode survival kita dikejar teman-teman. Oke, kita akan coba taruh villager di sini. Oke. Oke, dua kali damage aja langsung mati teman-teman ya. Dua kali hit aja ya villagernya ya. Oke. Oh, berarti ini jahat teman-teman ya. Jahat ya si Momo ini teman-teman ya. Oke. Wow, takut apa sih? Oke, dia nyerang zombie juga ya. Kukira dia berteman dengan zombie teman-teman ya. Ternyata dia nggak berteman. Nggak friendly ya. Ini tempat apa? Oh, ini kolam renang teman-teman ya. Kolam renang. Oke. Kemana dia? Oke, kalau kemana kalau kita pasang spawn Momo teman-teman ya di sini ya. Di depannya apakah dia nyerang juga atau enggak? Dia berkelahi. Oh, ternyata berkelahi teman-teman ya. Oh, jadi dia tidak menerima ada dua Momo ya. Jadi dia berkelahi. Oke, kita lihat siapa yang menang teman-teman. Apakah ada salah satu yang mati? Oh, ada teman-teman ya. Ternyata ya. Wow. Oke, kalau kita misal pasang Iron Golem. Oke, Iron Golem di sini melawan Momo ya. Ini Momo yang sudah ada. Oh, kena damage ya. Coba kita spawn Momo yang belum kena damage ya. Oke, siapa yang menang? Oke, yang menang ternyata Momo teman-teman ya. Kita pasang lagi. Oke, Iron Golem melawan Momo. Kayaknya sih teman-teman orang yang ada di rumah ini telah dibunuh dibunuh si Momo teman-teman ya. Oke. Oke, Iron Golem kayaknya mati ini teman-teman. Oke. Beneran mati teman-teman ya. Wow. Oke, jadi karena ini kita akan coba lagi di sini spawn Momo. Oh, oke. Oke, lawan Iron Golem ya. Kita lihat belum ada kena damage ya. Siapa ini yang menang? Oke. Oke. Oke, Momonya terlempar-lempar teman-teman ya. Oke, si Momo mati teman-teman ya. Jadi kuatan si Iron Golem ya, dan sini sudah mulai pagi teman-teman ya. Kita tadi datangnya di malam hari teman-teman ya. Wow. Oke. Kita akan coba spawn Momo lagi di sini teman-teman ya. Seharusnya kalau pagi ini si Momonya sudah pulang sih sebenarnya. Tidak ada hantu teman-teman. Tapi di sini Uzeming ingin melihat dia melawan Ravenger ya. Kita akan coba dia lawan Ravenger untuk yang terakhir kali teman-teman ya. Oke, mana dia?
hilang. Oh ini dia, ini dia. Ravenger melawan Momo, siapa yang menang? Oke. Okay. Ya anjir kok ada ini Epil Minion aku dapat ini. Kok ada di tanganku Epil Minion. Epil Minion teman-teman. Siapa ini? Oh, dan dia mengeluarkan roti ya dan spawn ya. Waduh. Oke teman-teman, mungkin kita harus balik ya karena kita sudah bertemu dengan si Momo ya teman-teman ya. Jadi dia cukup menyeramkan ya. Oke teman-teman, jadi cara membuat portal Momo sudah selesai teman-teman ya. Jadi ini adalah requestan Uzeming sendiri atau portal yang Uzeming buat untuk diri sendiri teman-teman ya. Jadi ini adalah hantu yang kemarin atau yang dulu sempat viral ya. Pokoknya dia masuk ke daftar makhluk creepy pasta yang ada di dunia ya teman-teman ya, termasuk di dunia Minecraft teman-teman ya. Oke teman-teman, jika video ini banyak lagi kita akan membuat portal tentang makhluk-makhluk creepy pasta di Minecraft teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu subscribe-nya, dan jika kalian ingin request kita buat portal apalagi selanjutnya atau kita buat portal creepy pasta lagi teman-teman, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya ya. Bagi kalian yang beruntung akan Uzeming buatkan portalnya. Oke, jadi sampai jumpa di next video JC Uzeming. See you and goodbye.